Salam sejahtera. Keadaan jerebu sekitar semenanjung Malaysia sedikit berkurangan susulan hujan di beberapa kawasan sejak malam semalam dan tengah hari tadi. Sehingga 7 malam tadi, kebanyakan kawasan menunjukkan penurunan bacaan indeks pencemaran udara IPU. Bagaimanapun situasi di Sabah dan Sarawak tidak menunjukkan perbezaan yang ketara dengan Samarahan dan Kuching direkodkan berada pada paras yang sangat tidak sihat. Sementara 6 kawasan lagi, kawasan di Sri Aman Sarike, Sibu, Mukah, Bintulu dan Samalaju juga menunjukkan bacaan tidak sihat. Di Sabah, Tawau dan Sandakan mencatat IPU yang tidak sihat, sementara di Semenanjung Malaysia hanya ditangkap Johor masih menunjukkan bacaan sangat tidak sihat, manakala 4 lagi lokasi di Johor menunjukkan bacaan tidak sihat. Di Negeri Sembilan, Port Dickson mencatatkan IPU 154 dan nilai 118. Manakala di Selangor, bacaan IPU kebanyakan kawasan menunjukkan penurunan terutama di Johan Setia, iaitu dari bacaan sangat tidak sihat kepada tidak sihat. 2 lagi lokasi sekitar Selangor juga mencatatkan bacaan tidak sihat, terus mencatatkan bacaan IPU tidak sihat sekitar Pahang, iaitu di Jerantut, Temeloh Indramakota dan Rumpin. Bacaan IPU antara 0 dan 50 dikategorikan baik, manakala 51 hingga 100 sederhana, 101 hingga 200 tidak sihat, 201 hingga 300 sangat tidak sihat, manakala 300 ke atas berbahaya. Tinjauan kru kami di Johan Setia Klang mendapati IPU di kawasan berkenaan bertambah baik hari ini. Jika sejak beberapa hari lepas bacaan IPU melebihi 200 iaitu sangat tidak sihat, namun sejak pagi tadi bacaan berada di bawah 200 iaitu tahap tidak sihat. Keadaan itu dibantu oleh faktor hujan pada malam semalam dan juga tengah hari tadi. Kita ikuti tinjauan dilakukan wartawan Kong Hui Pang. Sekarang ni saya berada di Johan Setia Klang di mana setakat jam 2 petang semalam, indeks bacaan pencemaran udara IPU masih di paras tidak sihat. Tetapi pada hari ini cuaca pun sudah mula hujan dan apa yang boleh saya kongsikan ketika ini, jerebu di sini sudah semakin berkurangan, langit juga semakin cerah namun bau asap masih lagi kuat. Oleh itu, orang ramai dinasihati untuk kurangkan aktiviti luar dan menggunakan topeng jenis N95 sebagai pelindungan diri daripada jerebu yang semakin melanda bahagian negara ini. Menurut penduduk, keadaan jerebu mulai teruk sejak 2 hari lalu menyebabkan beberapa sekolah diarah tutup. Namun, cuaca hari ini semakin pulih berikutan hujan pada 11 malam semalam dan tengah hari tadi. Laporan itu mengakhiri buletin utama. Sebelum berpisah, saksikan Festival Tarian, jalanan terbesar oleh etnik Merah di Bolivia. And tomorrow, the Dayak community in Sarawak is also excited to celebrate Gawai Day openly after 2 years of confinement. By journalist Claudia Elavia in Kapit has finally experienced the excitement of returning to the village. Perintah Kawalan Pergerakan sebelum ini telah merencatkan kemeriahan Hari Gawai seperti lazimnya yang disambut meriah di seluruh bumi kenyalam. Bagi Bella yang mengikuti suaminya bertugas sebagai tentera di Selangor, kali terakhir pulang ke kampung halaman di Ketibas adalah pada tahun 2019. Justeru, sambutan gawai kali ini amat bermakna untuknya sekeluarga apabila dapat pulang ke kampung. Sudah kedua tahun tau, saya pulai. Kita yang anak-anak ketiga agak cuti lapan ketiga kubit. Aku rasa emak gagate lapa oleh untukmu ngau diri sebili ya uliah berkumpul. Ngau diri sebili ya makai pulai nyambut perayaan Hari Gawai dan nyau uliah bersama-sama ngau family nyajak aku.
Kegembiraan sama turut dikongsi ketua masyarakat Iban, tuai rumah Margaret, yang melibatkan sambutan tahun ini pasti lebih meriah dengan kepulangan perantau. Dia aku dekat mandai aku asal selesai gagal, muda semua bala anak, bala ucuk, ngau bala menyadai, bala kabar rakyat, sama datang ngeluluk ke pengawak gawai kita kalau tahu. Laban 2 tahun sebelum tu kita tidak boleh pulih pulang lama kubit. Jadi aku gagal. Merik selama hari gawai, ngaya bala tunga, bala menyadai, bala kabar rakyat ke bisa datang di tu. Laban ke sebelum tu, 2 tahun sebelum tu kita semua tidak boleh pulang lama kubit. Jadi gagal masa hati aku tak mendak semua orang yang datang magel deh. Ya aku tu rumah mengeris dari rumah panjai satu. Aku dekat merik sama hari gawai ngaya bala ke bisik berito. Asa aku asa gagal hati lah ban mendak bala menyadik, bala tunga, bala ipa semua bisik datang. Di sebalik keterujaan itu, Pengerusi Kebangsaan Dayak Sarawak, Silverina, menegaskan agar SOP keadaan masih perlu dipatuhi. Walaupun SOP telah dilonggarkan, tetaplah kita menjaga SOP di rumah panjang ataupun di mana-mana sahaja. Berbeza dengan sambutan gawai Dayak 2 tahun lepas, sebelum ini sambutan kali ini pastinya meriah dengan kehadiran sanak saudara selepas kelonggaran diberi kerajaan negara dalam peralihan fasa endemik. Dan ia ibarat sambutan lepas geram selepas 2 tahun tidak berbuat demikian. Claudia Elevia untuk TV3. Bekalan air bersih bertukar warna seakan-akan warna susu. Itu kebimbangan yang disuarakan penduduk di Politeknik Muka Sarawak susulan warna perubahan bekalan air yang digunakan mereka sejak 2 hari lalu. Wartawan Hasfizani Hasnol ada laporannya. Sekarang saya sedang berada di Politeknik Muka yang sedang mengalami krisis air yang tidak bersih, iaitu krisis air yang berwarna tanah dan kadang-kadang krisis air itu berwarna putih. Kes ini difahamkan telah berlaku 2 minggu lalu akibat kerja-kerja mengorek tanah berdekatan Politeknik Muka oleh kontraktor yang tidak bertanggungjawab, dan difahamkan masalah ini akan berakhir dalam masa yang terdekat. Tetapi ia tidak menunjukkan tanda-tanda ia akan berakhir dalam masa-masa yang terdekat. Kita sekarang berada di Blok D Politeknik Muka dan kita ingin menanya pelajar Politeknik Muka yang mengalami krisis ini. Dek. Ya bang. Nama apa dek? Afif Daniel. Sekarang tahun ke berapa belajar di sini? Tahun ke-4 bang, ke-4. Okey, adik Afif. Sejak krisis ini berlaku macam mana keperluan adik? Adik Afif dalam macam contohlah macam masak mie, masak makanan, nak buat air, nak basuh baju, nak mandi, paling penting kan nak mandi. Macam mana Susah bang. Kami terpaksa mandi dekat depan blok bang. Ada air bersih. Mandi depan blok Rasa kecewa lah. Sebabkan air kotor ni saya terpaksa makan mie mentah. Makan mie mentah? Ya, sebabkan air kotor. Saya harap pihak Politeknik bertanggungjawab kerana saya telah membuat laporan minggu lepas mengenai masalah tiada air ini. Saya rasa agak kecewa lah di sini. Saya lah bang, pihak berkuasa perlu mengambil berat terkait ini kerana kami adalah pelajar, perlu mandi, pergi kelas. Apa ni? Harap keadaan begini harapkan cepat diperbaiki lah. Itu adalah keluhan sendiri daripada pelajar-pelajar Politeknik dan yang membuatkan penonton tertanya-tanya bilakah krisis air ini akan berakhir, siapakah pihak yang bertanggungjawab dan apakah tindakan pihak atasan terhadap perkara ini.
Sekian, itu sajalah soalan yang saya tinggalkan untuk penonton di rumah dan anda tanya-tanyakanlah sendiri. Mohon maaf, Nelson, TV3.